Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Jambi mencatat terjadi kenaikan pada tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2022 sebesar 38,09%, turun dari bulan sebelumnya Maret 2022 yang mencapai 43,63%. Dengan jumlah tamu yang menginap di seluruh Hotel Bintang di bulan April 2022 sebanyak 36.688 orang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat pada bulan Maret 2022, tingkat penghunian kamar hotel bintang di Provinsi Jambi sebesar 38,09%, turun dibanding bulan Februari 2022, yaitu sebesar 43,63%, dan turun dibandingkan bulan April 2021 sebesar 43,75%. Data menurut kelas tingkat penghunian kamar hotel tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 sebesar 50,80% dan terendah pada Hotel Bintang 2 sebesar 25,39%. Jumlah tamu yang menginap di seluruh Hotel Bintang di bulan April 2022 sebanyak 36.688 orang. Jumlah tamu Nusantara sebanyak 36.688 orang yang terdiri dari menginap di Hotel Bintang 1 sebanyak 1.277 orang, menginap di Hotel Bintang 2 yakni 3.389 orang, menginap di Hotel Bintang 3 20.827 orang, menginap di Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 11.112 orang. Sedangkan tamu mancanegara sebanyak 83 orang, diantaranya yang menginap di Hotel Bintang 2 sebanyak 1 tamu, Hotel Bintang 3 sebanyak 9 tamu, Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 sebanyak 73 tamu. Pada bulan April 2022, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu Nusantara mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret 2022. Dan pada bulan April 2022, rata-rata lama menginap tertinggi ada pada Hotel Bintang 4 dan Bintang 5 sebesar 1,57% dan terendah di Hotel Bintang 3 yaitu sebesar 1,31%. Iqbal, JEK TV, melaporkan.